Oke guys, setelah kita melakukan pembersihan ya, pembersihan sedikit. Nah, kita pasang lagi tombol-tombolnya guys. Ini pertama dulu tombol starter ya guys. Nah, ini pasang di sini ya guys. Oke, kita pasang dulu. Ya, nah ini starter. Ini untuk tombol send. Ini send guys. Kita pasang. Nah, ini tuh tombol klakson ya. Tombol klaksonnya kita pasang. Oke, langsung. Nah, ini untuk tombol dim jarum jauh dekat guys. Kita langsung. Nah, mudah kan guys? Nah, kita udah lakukan pembersihan tadi. Nah, biar kelihatan kinclong ya, walaupun motor tua tapi kalau bersih enak dilihat.